Dan Allah bertanya, wahai Arasy, kenapa engkau bergetar? Jawaban dari Arasy tersebut, wahai Rabbi, aku melihat ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Arasy, ya Allah, akan bergetar tatkala ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bergetarnya bukan karena apa? Bukan karena bahagia, bukan. Tapi melainkan Allah bertanya, wahai Arasy, kenapa engkau bergetar? Jawaban dari Arasy tersebut, wahai Rabbi, aku melihat ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai Allah, segera laknat dia. Ya Allah, segera azab dia, baik dunia maupun akhirat. Jadi jangan main-main sama orang tua. Orang tua kita kalau nangis enggak pernah di depan kita. Sakit hati cuma ditelan aja. Di depan kita enggak tetap baik, tapi tergoresnya hati orang tua langsung kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, surga bukan tempat kita. Saya cuma mau yakinin doang, kita kan di sini semuanya anak ya dari orang tua kita. Tapi kan di sini belum tentu semuanya punya anak, betul? Masih ada yang anak-anak ya, ada yang belum nikah kan begitu. Kalau kita semua ini kan anak dari orang tua kita, sudah berapa bahagia yang kita berikan kepada orang tua kita? Minimal bikin senyum orang tua kita. Orang tua kita gak minta setoran. Enak 9 bulan kontrak di perut saya bayar. Enggak. Betul gak, Bu? Betul gak, Bu? Seandainya orang tua kita, khususnya ibu, ibu suruh milih saat melahirkan kita, pengorbanannya luar biasa pengorbanannya. Seandainya disuruh milih, dia yang mati, ibu kita yang mati, atau kita yang saat dilahirkan harus mati, pasti ibu pasti akan mengatakan, ambil nyawa saya, jangan kau ambil nyawa anak saya. Itu pengorbanan seorang ibu. Bapak juga ada pengorbanannya. Bukan berarti kita harus kurang ajar sama ayah kita, enggak boleh. Kenapa? Karena ayahlah yang berkorban untuk kita, memberikan nafkah dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, siang kepanasan, semuanya mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kita. Udah berapa kali kita caci maki orang tua kita? Udah berapa kali kita anggap orang tua kita budak bagi kita? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu mengatakan, wahai para anak, sebanyak apapun uang yang kalian miliki, memberikan nafkah kepada orang tua kalian dengan cara bagaimanapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, walaupun dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram, surga untuk kalian. Jadi jangan main-main sama orang tua ya. Kalian cium tangan sama Habib luar biasa, cium sampai bulak-balik, betul? Kadang sampai belepotan iler, minyak wangi kalah. Giliran cium sama orang tua, cium tangannya di pipi, cium tangan orang tua di jidat. Ini siapa yang ngajarin? Emang pada pindah hidungnya? Indra penciuman hidung apa pipi? Hidung apa pipi? Kenapa jadi cium tangannya di pipi? Kuman bib? Gak ada. Orang cium tangan gak akan ada kuman. Ini tahajudan binikmah. Saya cium tangan sama guru saya Habib Quraisy Baharun. Beliau ini dalam keadaan Idul Adha. Idul Adha kemarin. Beliau dalam keadaan sakit. Beliau sakit. Dan saya yakin beliau kena positif corona waktu itu. Saya cium tangannya. Di malam itu saya cium tangan guru saya. Begitu besokannya guru saya telepon Habib Quraisy Rifqi, ana positif corona. Ente coba dicek. Iya bi, nanti Rifqi cek. Kan gak mungkin ya hari kita kontak, besok kita PCR terus hasilnya positif. Gak mungkin. Lewatin dulu 2-3 hari, lewatin dulu. Saya lewatin 2-3 hari, saya PCR, Ki, ente positif. Enggak bi, Rifqi alhamdulillah negatif. Gak percaya, pokoknya ente harus positif. Kebayang gak? Cium tangan guru, gak ada bawa bakterinya, gak ada bawa virusnya. Gimana cium tangan orang tua kita? Ini cium tangan orang tua kadang nyampe, kadang kagak. Jangan diulangin lagi ya. Cium tangannya di hidung, dihirup, bukan dikecup. Bukan, dihirup. Kalau dikecup itu perbuatan Nasrani.
Karena dia memberikan satu penghormatan. Kalau kita mengambil beda antara kita dengan mereka, beda. Makanya dari itu dihirup tangannya. Dihirup, bukan dikecup. Insya Allah. Kita gembira atas kelahiran Nabi. Arasnya Allah lebih bergembira lebih dulu. Dan ada salah satu hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hambaku, jika seluruh kalian, semua makhlukku, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua beribadah kepadaku, maka tidak akan menambah kewibawaanku, kata Allah. Dan sebaliknya, apabila seluruh hambaku semua bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku. Jadi kita kalau mau ibadah, yang butuh ini, kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Berarti tugasnya setiap hamba adalah cuma ibadah. Tapi beda saat dilahirkan Nabi. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Dan saat dilahirkan Nabi, kursi singgasana kedudukan Allah bertambah kewibawaan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi membawa kewibawaan. Coba kita bisa bayangin. Kita lahirkan ya boro-boro, sujud, nangis oa, kan begitu. Udah gitu yang bidannya bayar 4 juta sampai 5 juta. Sekarang bidan berapa? 7 juta ada. Itu kalau normal ya. Kalau normal, kalau saudara mah gratis. Sesar bisa 14-15 juta. Lebih ekstrim berkahnya Nabi. Mau dengar enggak? Mau enggak? Atau lanjutin Isra Mi'raj? Jadi lo bulan Rajab ngundang gue lagi. Nabi kalau pipis malam taruh di satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu pagi Nabi belum mau buang. Nabi mau ngajar dulu, selesai ngajar baru Nabi mau buang. Karena yang tahu tempat cara buangnya cuma Nabi. Kotoran Nabi gak boleh diinjak binatang. Gak boleh diinjak manusia. Gak boleh terinjak. Coba lihat, Nabi ada gak bayangannya? Gak ada bayangan Nabi. Nabi kalau jalan tuh dia naungin sama awan. Nabi takut hitam? Enggak. Takut Nabi keringetan? Enggak. Apa katanya? Jika, kata Nabi, awan ini tersingkir, aku berpapasan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur lebur. Kenapa? Tidak tahan menahan cahayaku, karena aku diciptakan oleh Allah dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Makanya Nabi enggak ada. Kan beda kalau kita panas-panas pakai payung. Betul? Ini bedanya sama Nabi. Nabi saat pagi, Nabi gak buang pipisnya. Begitu pulang, Nabi tanya, lihat udah gak ada. Ya Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di tempat tidur? Yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil bejananya ini ya Rasulullah. Isinya mana? Air pipisnya udah gak ada. Ini di mana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Air pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad? Enggak. Neraka? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat pipis elu. Bu, cinta sama bapak. Cinta enggak? Pernah minum pipis bapak? Cintamu dusta. Satu waktu, baik, Nabi juga manusia. Nabi buang BAB. Maaf ya, Nabi juga buang air besar. Tapi kotoran Nabi langsung hilang. Begitu dikeluarkan, bumi terbuka. Langsung dimakan bumi. Kita siapa yang makan? Lele aja gak doyan. Beda gak kita dengan Nabi? Berarti Nabi mulia gak? Nabi agung gak? Alhamdulillah. Coba kebayang, kalau kita gak ada Nabi, selesai pak hidup kita. Gak ada nikmat sama sekali. Mau sholat kita gak bakal diterima sama Allah. Sholatnya kita nih cuman rukunnya doang, gak ada sunnah, gak bakal diterima.
Salat itu ada tiga. Syariat, hakikat, ma'rifat. Syariat, begitu waktunya azan, kita buru-buru. Itu panggilan salat. Kita wajib salat. Kita lewat rumah orang, ngelihat ada gerakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Hakikatnya ini yang susah yang ketiga, ma'rifat. Hati sama pikiran nembus sampai ke Allah. Khusyuk. Bisa begitu. Di boro-boro. Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin, kita ingat. Kunci motor nempel di mulut motor, kita ingat. Betul enggak? Yang begini kira-kira khusyuk enggak? Salatnya diterima enggak? Sahabat Nabi Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Begitu dibunuh sampai salam baru nanya, ini kapan sampainya? Ini pedang kapan nusuknya? Enggak berasa lagi salat, kita lagi salat nyamuk gigit, repot banget garuk la ilaha illallah. Betul enggak? Alhamdulillah di dalam salat wajib ada sun. Mau enggak mau sunnahnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Syukur dong kita sama Allah. Berkah dilahirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda syukur kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini diganjar dengan Allah dengan nikmat yang besar di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama di tempat ini. Jujur, saya pengen. Tapi setelah dari sini saya harus ada acara di Cirebon. Acaranya di mana? Cirebon, dekat apa jauh? Nah, tuh bayangin dah tuh. Kan? Jadi saya ceramahnya cukup sampai di sini.